Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel ini. Lama banget aku nggak pakai narasi di video-videoku guys ya. Oke, kali ini aku mau bagi-bagi rumah mewah dan estetik guys ya. Tapi kita sambil naik mobil aja guys ya, untuk menghemat waktunya nih guys. Nah, ini kita langsung menuju ke lokasinya. Jadi di video kali ini aku bakalan bagi-bagi ID lagi rumah mewah dan estetik. Tentunya yang terbaru guys ya. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe channel ini guys. Yang udah silahkan di like dan komennya. Oke, kita langsung saja meluncur nih guys. Wih, dia mobilnya terbalik guys. Nah, ini dia rumahnya, ada di belakang school, lihat guys. Jadi rumahnya mewah banget nih, gede. Sebelahnya ada perumahan juga guys. Oke, kita langsung saja masuk. Kita review sebentar saja biar gak kelamaan. Ada garasi di depan, kemudian ini ada halamannya, gede banget guys ya. Ini rumah di sampingnya. Oke, kemudian ini kita cari ke dalam dulu. Kita ke ruang tamu ini guys, luas banget di dalamnya ya. Oke, ini jadi nyatu dengan tempat makan ya. Di sini ada ruangan apa ya? Oh, jadi ke belakang guys, di belakang ada taman lagi. Nah, kemudian kita lanjut guys ke ini, ada kamar. Di sini ada ya ruang keluarga guys ya. Kemudian di mana lagi? Kita naik aja dulu guys. Di atas sini kemungkinan ada kamar lagi guys. Nah, ini kamarnya ada banyak sekali. 1, 2 kamar mandi. Ya bukan. Kamar tidur. Dan ini kamar juga ternyata guys. Oke, ternyata luas banget di atas guys ya. Ada banyak kamar di atas. Ini ada kamar juga guys. Nah, ini mungkin ruang utamanya guys. Oke, kita bagi ID-nya dulu. Nah, ini punyanya Etnispa guys ya, pakai 2 ID. Silahkan dicatat. Oke, lanjut. Nah, rumah berikutnya ini ya ada di dekat-dekat perumahan guys ya. Kita lihat saja, ini ada garasinya seperti ini guys. Ada taman di sebelah sampingnya sini nih, taman. Ada pintu masuk dari samping. Nah, bisa langsung ke ruangan utama juga, tapi kita lewat depan aja ya, masuk lewat sini saja guys. Nah, jadi ini nih ruang tamunya guys. Ruang tamunya ini gede banget. Di bawah juga ada. Dan di belakang ini ada kolam renangnya guys. Gimana kalau ada tamu kalian lagi berenang gitu, kan lucu ya. Ini dapurnya dan meja makannya guys. Kemudian ini ada tempat tidurnya. Apalagi ya, apalagi. Ini sudah, aku kira ini toilet. Ternyata bukan. Ini toiletnya sebelah sini nih guys. Ada shower nih, pakai shower juga. Lanjut, kemudian kalian kemana lagi? Oh, ini yang tadi guys ya. Enak banget rumahnya. Kita langsung naik aja ke atas guys. Di atas ini ada berapa kamar ya? 1, 2, 3, 4. Ini kamar apa ini? Kamar tidur guys. Kamar tidur. Kita lanjut kamar sebelahnya. Ini ya kamar mandi, cuman bagus banget guys ya. Bagus banget itu. Pakai pintu lagi dia untuk main ke ruangan showernya. Ini ruang keluarga untuk ngobrol. Mana lagi guys? Oh, sebelah sana. Ini kamar apa nih? Oh, kamar baby guys. Ada kamar bayinya ternyata. Ada trolinya juga. Ini bagus banget. Ini kamar tidur. Oke lah. Apa lagi guys? Ada meja riasnya juga di sini. Kita keluar dulu guys. Kita lanjut ke kamar berikutnya guys. Kamar ke lantai berikutnya, lantai 3. Lantai 3 ini ada apa aja ini? Ini ada ya ruang. Oh, ada rooftop guys. Rooftopnya itu dibuat seperti ini ya. Jadi ya bagus banget lah. Oke, lanjut ke kamar. Ada kamar guys. Ini ruang apa ya? Gak tahu. Dan ini, nah ini tempat tidurnya. Oh ya, aku bagi ID-nya dulu. Punyanya Boba Channel. Pakai 2 ID juga. Oke guys, kita lanjut ke tempat berikutnya. Yuk. Nah, tempat berikutnya ini ada di belakangnya cafe guys ya. Masih di tengah kota. Jadi ada gedung rumah yang sangat bagus guys. Ruang tamunya seperti ini nih. Ini dapurnya, bukan ruang tamu ya. Sebelahan dengan dapur.
Kemudian ada ruang belakangnya pakai kolam renang, guys. Jadi bagus banget ya. Di bawahnya udah nggak ada kamar ya, cuman ruang tamu sama dapur doang. Berarti di lantai 2 nih guys, coba lihat. Wow, ternyata di atas ini ada kamar tidur, ada kamar bayinya juga, dan hanya satu kamar guys ya. Ini single house tapi dia sangat mewah guys. Ini tempat tidur bayinya nih. Oke, kita ke mana lagi guys? Nggak ada. Itu ada meja belajarnya. Oh, ini ada kamar mandinya nih guys. Oke, kita bagi ID-nya dulu. Nah, ini punyanya Luna guys ya. Silahkan kalian catat dulu ID-nya nih. Baik, kita lanjut ke rumah berikutnya ya. Yuk. Rumah berikutnya ini ada di dekat perumahan juga guys. Oke, kita lihat rumahnya dulu nih. Bagus banget ya guys. Konsepnya tembok dan kayu. Oke, ini ruang tamunya guys ya. Ruang tamunya ini bersebelahan dengan dapur, hanya disekat oleh kayu seperti itu guys. Ini apa ini ya? Ini ruang belakangnya guys. Jadi lewat dapur kalian ke ruang belakangnya. Ada kolam renangnya juga. Oke, ini ada kamar, kamar mandi guys. Kukira kamar tidur. Kita, nggak ada lagi. Kita naik aja ke atas guys. Ini bukan pintu ini. Di atas ya, ini single house guys ya. Jadi ada hanya ada satu kamar aja di atas, tapi gede rumahnya guys, gede banget. Dengan hiasan-hiasan bata. Oke, kita bagi ID-nya dulu. Ini punyanya Peach Mill. Oke guys, kita lanjut ke rumah berikutnya. Nah, rumah berikutnya ini ada di belakang live musik guys ya. Nah, ini gede banget nih guys. Ruang tamunya. Ini ruang tamu, ada meja makan di belakangnya guys. Kemudian ada apa lagi nih sebelah sini nih. Oh, itu tempat piano. Tapi kita nggak naik dulu. Ini piano guys. Kita lihat dulu ya, yang di bawah dulu ada apa. Ini dapurnya. Ini sudah tadi. Oke, kita naik aja apa ya, langsung ya. Oke, di atas ini ada berapa kamar? 1, 2, 3. Kita lihat dulu guys, ini kamar yang pertama. Wow, bagus banget ya. Viewnya langsung keluar. Karena kaca depannya guys. Oke, kamar yang kedua. Ini ada apa namanya, tempat tidur. Tempat tidur ini ya bagus juga, viewnya langsung ke depan ya. Kemudian ya konsepnya kayu guys ya. Ada balkonnya juga. Silakan kalian di luar kalau ingin bersantai. Kita ke kamar berikutnya. Ini kamar mandi kayaknya nih guys. Wah, bukan, ternyata kamar tidur juga guys. Kamar mandinya di bawah. Oke, kita bagi ID-nya dulu. Ini ID-nya punyanya Winda Official. Silahkan kalian catat. Nah, udah semua guys ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. ID-nya juga sudah aku bagiin. Bagi kalian yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe dulu agar kalian dapat ID-ID terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.